Oh iya, gue masih pakai pelindung kepala. Gila! Lu belajar, bro! Gila, gila, gila. Bisa gak sih, Di? Kalau masuk tuh ucap salam dulu. Iya, iya, gue ulangin. Assalamualaikum. Anjay, lu bener-bener belajar nih, bro. Apaan sih, Di? Lebay banget lu gitu doang. Di, sensu aman lu kayak cewek. Dengan gue tidur, ah! Eh, Di, lu nggak tahu besok UTS, Di? Apa? Besok UTS? Seriusan lu, bro? Kok gua nggak tahu sih? Begini nih, contoh orang yang jarang masuk kelas. Udah nggak tahu jadwal UTS. Parah sih lu, Di. Gimana ya, bro? Lu sih nggak ngerasain. Party bareng Rio itu asik banget, gila, gila. Sekarang lu mau belajar bareng sama gua atau ikut party bareng Rio? Iya iya, gue ikut lu belajar. Tapi belajarnya jangan di sini ya. Gue bosen nih ruangan mulu. Sekali-sekali di luar kek, ya. Gimana ya? Tapi lu belajar serius ya di luar. Ntar lu nggak fokus lagi kalau belajar di luar. Lu sepelein gue belajar. Kita itu bro, kalau belajar harus serius. Apalagi besok UTS. Lu tau sendiri kan, kalau gue udah serius gimana? Gila, semua materi gue hafal. Iya, iya, gue percaya sama lo. Nah, gitu dong. Bro, gue pinjam sendal lo ya. Soalnya gak ada sendal nih. Ah, udah, ayo. Gitu dong. Tadi yang tinggalan deh. Gue lupa bawa kartu keren. Enggak. Udah bro. Di, kita tuh mau belajar. Bukan main kartu Reni. Emang lu gak jenuh bro belajar mulu? Ayolah ya. Enggak. Ayolah bro. Enggak Di. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Ayo. Ya, kasih banget anak. Di, bagaimana mau lo serius belajar? Lo aja megah HP. Apaan sih lo? Seuzun banget. Orang gue juga lagi nyari materi UTS buat besok. Lo kira gue main-main apa? Ya udah deh, gue percaya sama lo. Siapa tuh? Rio nih kayaknya. Gua angkat bentar ya. Gua angkat bentar ya. Ayo. Ada apa? Di. Kau di mana? Gua yang lagi tamu malam ini. Aduh, bro. Gua lagi belajar nih sama Topa. Ah, lebay kali kau nih. Urusan belajar UTS nanti aja lah. Kau tinggal aja dulu. Yang penting kita goyang dulu malam nih. Oke lah, gua tunggu tempat Topa ya. Nah, solid kali kawanku nih. Jangan lupa, kau ajak Topa juga sekalian. Biar makin paten kita goyang malam nih, ya enggak? Oke lah. Kenapa, Di? Biasa, serius. Nanyain kabar gua. Dia bilang, udah belajar buat UTS belum? Gitu katanya. Tumben dia nanya tentang UTS. Curiga nih gua sama lu. Udah sih, bawa santai aja. Yuk, belajar lagi yuk. Ya udah deh, lanjut deh.
Jadi, jadi kan nanti malam. Bah, turun yuk. Ayo, udah. Gimana kabar lu bro? Gila, happy banget pokoknya. Gila, gila. Oh iya, gimana jadi kan? Pasti dong, jadi gua kan kesini jemput elu. Iya. Tapi bentar, gua tadi kesini sih janjian sama teman juga. Siapa? Itu, teman gua si Hamdi, dia juga mau ikutan biar rame. Oh si Hamdi? Iya. Gila sih. Mana sih teman lu? Lama banget. Gila lu, sabar kek, gak sabaran banget jadi orang dah. Banget tahu. Ih, bentar kek. Bentar lagi paling dia dateng. Tuh kan dibilangin panjang umur anaknya. Weh, bro. Jadi enggak sih. Woi, jadi dong. Itu si Tufa ikut enggak? Bentar ya. Gua ajakin dulu. Oke. Lu ikut kan? Enggak. Enggak. Ayo dong. Enggak, Di. Ayolah. Ayolah, Pak. Tuh kan, udah gua bilang juga. Ayo. Enggak, Di. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Ayo, ayo. Enggak, 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 enggak. Baiklah anak-anak, UTS hari ini sudah kami selesaikan. Bapak mohon ilegalnya tidak ada yang buruk. Dan Bapak, saya terima kasih banyak. Maaf Pak, saya terlambat. Dari mana aja kamu? UTS telah selesai. Maaf Pak, saya kesiangan. Kalian boleh keluar, kamu sini. Bodoh. Gila tuh, Di. Maaf. Duduk, kamu. Kenapa kamu kesiangan? Saya semalam tidurnya alasan mulu. Ini gimana saya mau kasih nilai kamu? Kesiangan juga. Lagi sih, Di. Harus Bapak bilang berapa kali. Absen kamu tetap ini loh. Kalian lihat. Kamu lihat nih absen kamu. Tetap nilai kamu tuh cias itu di mana lagi? Edi, jadi apa kamu? Bapak tuh jelasin loh dari tadi. Ya udah Pak, saya janji enggak bakal ngulangin lagi. Maafin saya, Pak ya. Ya udah deh. Salam. Mana sih? Kali. Iya sih, lama banget dia. Hah, itu dia, Yong. Ah, lama kali sih ditungguin. Aduh. Sorry nih, Bro. Dosen gua rese banget. Gimana? Jadi kan? Ayolah, buruan lah. Udah, yuk. Samaan lu. Aduh, iki piye yo? Kok Edi raiso ditelepon-telepon? Ini HP iPhone-ku yang rusak atau piye yo? Ayo wes lah. Tak telepon kancane. Assalamualaikum Nak Tova. Waalaikumsalam Om. Nak Tova ki lagi sama Edi enggak ya? Ini Bapak telepon-telepon Edi enggak diangkat-angkat. Oh, kebetulan saya lagi di luar Om, lagi ngerjain tugas ini Om, tugas kampus. Nanti Om coba cek ke kosannya Edi, mungkin dia di sana Om. Oh iya iya iya. Makasih ya, Nak Tova. Ya, Om. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, iki biye, Om Gae. Jan. Hah, wong tuwa kok.
suruh naik tangga. Gak ada lift tau ya? Murahan kali lagi. Assalamualaikum. Nah. Nah. Oh alah, anakku isi turu. Nah. Waleh. Isi tidur. Nah, bangun nak. Nah. Nak, bangun nak. Nanti bu, kita tidur ke pagi sama pagi. Astagfirullah. Nak, bangun nak. Nak. Pak, kok di sini sih? Habis dari mana kamu nak? Pasti kamu habis mabuk-mabukan toh? Enggak pak, aku tuh gak seperti yang bapak pikirkan. Tuh kan, kamu pasti mabuk-mabuk yo. Maafin Edi pak. Sebenarnya tadi malam Edi mabuk. Astagfirullahaladzim nak. Bapak gak pernah ngajarin itu ke kamu. Ke bapak kecewa sama kamu. Maafin Edi pak. Gara-gara Edi bapak jadi kayak gini. Edi janji gak bakal ngulangin lagi pak. Edi bakal tobat. Edi minta maaf ya. Edi janji gak bakal ngulangin lagi. Edi bakal tobat. Pak. Yo Wesley, bapak maafin kamu. Asal kamu jangan gitu lagi. Astagfirullahaladzim bro, gue udah gak bisa lagi kayak gini. Gue mau tobat bro. Alah, kenapa sih tobat-tobat? Ayolah kita gini lagi. Ya gak? Iya, ayo. Sorry bro, gue gak bisa kayak gini terus. Gue lebih baik memilih jalan yang benar. Ayolah cabut, dia udah gak asli lagi. Iya nih. Jalan berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa tergores bagai lukisan. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu.